Hai semua, so hari ini kita akan kongsi bagaimana cara untuk jeruk bawang putih. So di sini kita menggunakan bahan seperti gula icing. Oke, jangan lupa juga botol kaca seperti ini. Oke, saya menggunakan botol kaca seperti ini dan ya di sini juga kita akan menggunakan garam secukupnya. So ya, ini kita punya jeruk bawang putih. Oke, sekarang kita akan tutup dan kita simpan selama seminggu. Oke, kita akan simpan selama seminggu baru kita akan makan. Oke, supaya dia punya cuka meresap ke dalam bawang putih.